Kita lihat satu persatu ya, isu dia coba salahkan pemimpin-pemimpin, terutamanya daripada kalangan PH, untuk ya dia serang, untuk dia jadikan sasaran. Yang mana hari ini kita tengok, dia keluarkan lagi posting berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkenaan dengan isu pengampunan Najib. Tunjuk satu surat, ini lama punya surat. Kenapa kerajaan sembunyi titah tambahan soal peguam Najib? Menteri KDN, YB Menteri Saifuddin Nasution telah menyatakan bahawa Menteri KDN tak tahu titah tambahan Najib jalani penjara di rumah. Zahid Hamidi saksi kritikal sokong dakwaan Najib mengenai kewujudan titah addendum. Zafrul mengatakan ada beberapa kesilapan fakta pada affidavit Zahid. Menarik tuan-tuan eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ini aku nak berkongsi dengan hampa bersama Daniel Jani menjawab orang-orang UMNO, pimpinan-pimpinan UMNO, pimpinan yang di atas yang bersama dengan Anwar Ibrahim. Okey, no problem dan tak ada isu-isu yang berlaku. Tak ada pertengkaran antara pimpinan-pimpinan. Yang menjadi masalahnya orang-orang tengah, orang-orang di dalam parti dan penyokong-penyokong sengaja membakarkan di antara pimpinan daripada UMNO dan juga daripada Pakatan Harapan. Sengaja memanaskan lagi keadaan. Kan? Oh, kalau dekat Najib Razak, undang-undang tak boleh loop. Tak boleh loop kepada bekas pimpinan UMNO ni. Yang kononnya pakat-pakat kata, hari ni aku akan berkongsi sekali. Iswadimo ni memperjelaskan apa isu yang berlaku. Soal Najib Razak, tahanan di rumah. Akan masuk penjara melalui rumah saja. Najib Razak tak boleh pergi mana. Dia hanya duduk di rumah menjalani hukuman penjara lagi berapa ratus tahun. Lagi beberapa tahun. Zahid sahkan ada titah diraja bagi Najib jalani hukuman dari rumah. Benarkah terdapat lampiran rayuan agar Najib ditukar menjalani penjara dari rumah? Lembaga pengampunan tak bincang isu tahanan rumah. Banyak berita-berita yang petik soal Najib ni. Najib tiada senarai. Tiada dalam senarai tahanan di rumah. Hukuman Najib akan turun kepada 6 tahun. Denda 50 juta. Jadi pelbagailah. Banyak sangat yang dibincangkan. Dan Dr. Zahid lah, Tengku Zafrul tiba-tiba keluarkan tunjuk gambar kepada Zahid. Zahid kata, ya saya tengok itu. Macam-macam. Jadi aku akan bawa dengan hampa dulu, kita dengar perkongsian daripada Daniel Jani. Sebab aku boleh nampak Daniel Jani ni dia agak marah. Dan dia pun memang dia ada buat cabaran. Aku ada benda yang aku setuju dan apa ada benda yang aku tidak bersetujulah. Sebab apa yang berlaku dekat Daniel berlaku dekat aku. Saya hampa boleh dengar apa yang Daniel ni cakap kan, atas kami bersuara, kami menjawab atas kritikan-kritikan pimpinan UMNO terhadap pimpinan apa terhadap pimpinan-pimpinan UMNO. Geng hampa, geng UMNO, tibai pimpinan UMNO, tibai pimpinan PH, menteri-menteri PH. Kami diam dan kami menjawab, kami kena tibai balik dengan pentaksub-pentaksub di bawah. Sedangkan pimpinan-pimpinan daripada hantam kita, duk hantam. Kan pimpinan kita diam je. Faham tak? Sedangkan jujur aku cakap, isu Najib ni memang memberi bebanan, memberi pening kepada Perdana Menteri. Kan kalau dapat pengampunan macam ni, faham, kata Anwar lawan Najib, lawan rasuah, ini orang hak yang duit masuk akaun, dia dah guna duit 48 juta, dah sah dijatuhi hukuman bersalah, tiba-tiba zaman Anwar dapat pengampunan. Babe, Anwar Pakatan Harapan nama jadi buruk lah babe. Sebab tak kena ke hang. Cuba kalau apa yang berlaku kena dekat belah hampa. Hampa rasa macam mana? Tak apalah, jomlah kita dengar. Sebab aku tahu Daniel dia agak marah hari ini. Perkongsian hari ini memang dia agak marah. Dan aku akan bawa bersama dengan Iswardi Moni. Dia memperjelaskan kepada kita semua berkaitan kes Najib ni. Berkaitan kes Najib. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Daniel Jani soal Dr. Akmal Saleh,
tu dengan Fuad Zarkashi dan lagi beberapa orang yang duk membakarkan keadaan ni. Sebab yang jadi nama buruknya kan ni, Pakatan Harapan yang akan terkesan. Hampa of course lah, hampa akan ni, hampa akan untung lah kan. Kononnya Najib ni akan tarik 20 juta sokongan rakyat kepada UMNO. Mustahil. Kalau betul-betul lah, angkara Najib dapat menarik balik semua, PRU 15 hampa takkan kalah habis. Tu je. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Daniel Jani. Saya sebenarnya dah malas nak mengulas isu ini. Tetapi ya, saya lihat Akmal Saleh sebagai ketua pemuda UMNO ni tidak habis-habis dia nak menyerang dalaman kerajaan perpaduan yang ada ini. Kita lihat satu persatu ya, isu dia cuba salahkan pemimpin-pemimpin terutamanya daripada kalangan PH untuk ya dia serang, untuk dia jadikan sasaran. Yang mana hari ini kita tengok dia keluarkan lagi posting berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkenaan dengan isu pengampunan Najib ini. So, saya sebagai kepimpinan pertengahan dalam isu ini, saya sebagai rakyat juga perlu menjawab ya. Bukan saya suka melihat perkara ini, bukan kita suka melihat kerajaan yang ada hari ini dirobohkan begitu saja. Tetapi inilah menyebabkan perpecahan dalam kerajaan. Inilah juga perkara-perkara yang berlaku sewaktu ya, sewaktu PH 22 bulan dahulu. Jadi perkara ini yang saya amat kesali lah ya. Kerana kita dekat atas menjaga hati, tetapi yang di peringkat pertengahan mereka sedang ya merobek-robek kan kerajaan yang ada ini agar ya pecah, agar tumbang. Jadi dalam hati mereka sekarang ni saya tak faham apa motif Akmal Saleh. Tetapi dalam isu ini saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Akmal Saleh di dalam media sosial Facebooknya. Yang saya lihat ya, ini bukan soal presiden parti atau kerajaan. Ini soal sama ada kerajaan mahu junjung titah atau sebaliknya. Rakyat mahukan penjelasan, bukan alasan. Okey, ini adalah susulan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan Anwar kata Zahid sokong Najib jalani tahanan rumah ya atas kapasiti Presiden UMNO. So di sini saya lihat affidavit yang difailkan oleh Ahmad Zahid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasiti sebagai Presiden UMNO. Ini kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ya dalam akhbar yang saya baca. Yang mungkin kawan juga baca. Dan di sini juga ketika berkata demikian juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan tidak ada campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang di-Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ibrahim. Itu Zahid menyerah affidavit beliau lakukan sebagai Presiden UMNO dan peguam negara tentunya bagi pihak lembaga pengampunan. Pendirian kita bahawa semua keputusan yang melibatkan Raja-Raja Melayu tidak boleh dicabar. Saya tidak mahu mengulas lanjut kerana ini adalah prinsip kerajaan, bukan sekarang. Tetapi sejak merdeka. Ini jawab Anwar kepada pemberita. Jadi Akmal Saleh sekarang ni dia duk pergi pusing perkara ini. Pasal apa? Akmal Saleh dalam kenyataan ini bukan soal presiden parti atau kerajaan. Ini soal sama ada kerajaan mahu junjung titah atau sebaliknya. Rakyat mahukan penjelasan bukan alasan. Okey. Akmal Saleh patut melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tengku Zabrul sebagai orang UMNO. Dalam kenyataan di sini, titah adendam. Ini kata Tengku Zabrul . Tengku Zabrul kata, Zabrul enggan dedah kesilapan fakta affidavit Zahid. So apa kita nak buat? Kenapa salah Perdana Menteri? Jadi sekarang ini, apabila perkara ini berlaku, Tengku Zabrul ataupun Akmal perlu tanya Tengku Zabrul, Presiden UMNO perlu tanya Tengku Zabrul dalam isu ini. Apa yang saya lihat ya? Saya lihat kepada UMNO keseluruhannya termasuk pemimpin pertengahan seperti Akmal Saleh ini. Mereka ini UMNO ini daripada dulu apabila mereka tidak dapat menjadi Perdana Menteri, mereka buat kacau bilau dalam kerajaan.
Apabila tak dapat jawatan banyak dalam kerajaan, mereka buat kacau bilau dalam kerajaan. Ini yang saya lihatlah sebagai anak muda, melihat UMNO punya politik. Itu part dia. Kemahuan mereka perlu dituruti, seolah-olah mereka abang besar dalam politik Malaysia hari ini. Kita masuk kepada isu Najib ni pula. Najib ini, kepada mereka sekarang ini, seolah-olah Najib ini adalah satu ya lembaga, satu makhluk yang menjadikan kekuatan kepada UMNO itu. Menjadikan Barisan Nasional itu kuat. Eh, please lah. Akmal Saleh, kamu masih bermimpi di siang hari. Saya tak tahulah. Mungkin dia pengikut Najib. Mungkin dia ni kan. Tapi saya sebagai anak muda dalam Pakatan Harapan, anak muda sebagai Parti Keadilan Rakyat, saya nak beritahu begini. PRU ke-13 majority telah hilang daripada Barisan Nasional. Okey? Itu part dia. Sebab Najib. Masuk PRU ke-14, terguling Barisan Nasional. Tergolek-golek. Eh? Masuk PRU ke-15, kita tengok. Dan kita tahu, sekarang ini mereka bermain dengan sosok Najib ni seolah-olah ada pengaruh. Tidak ada isu di situ. Isu pengampunan dia ni, apa yang kamu nak buat, kamu punya hal lah. Kenapa nak salahkan Datuk Seri Ibrahim? Lantak kamu orang lah. Hari ini kalau UMNO nak keluar daripada kerajaan pun keluarlah kalau menurut saya. Ini pandangan saya lah ya. Apa-apa ada hal. Ya. Kita ni jadi pembangkang dah 10 tahun. Tak heran pun. Jadi dalam isu ini, saya nak kembali kepada isu Najib ini tadi. Najib diputuskan bersalah oleh mahkamah tau. Bukan diputuskan bersalah oleh Datuk Seri Ibrahim. Dan diputuskan bersalah juga adalah di waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Bukan Anwar Ibrahim. Ini realiti dia. Dan keputusan ini adalah keputusan mahkamah. Dan kena ingat juga, jangan keliru ya. Affidavit dengan keputusan pengampunan diraja adalah satu perkara yang dua yang berbeza. Pengampunan diraja yang telah kita tahu melalui akhbar dan sebagainya telah menjelaskan bahawa begini, begini, begini. Affidavit yang dibuat oleh Zahid Hamidi ini, sekarang ini, kawan-kawan kena ingat. Kawan-kawan tahu tak siapa menteri undang-undang kita yang berada di Jabatan Perdana Menteri hari ini? Nama dia adalah Datuk Seri Azalina Othman. Daripada parti mana? UMNO Barisan Nasional. Takkan Azalina pun tak jawab juga isu ni? Takkan Azalina pun tak tahu apa berlaku dalam UMNO Barisan Nasional ni? Takkan Azalina nak diam juga? Sekarang ni, Akmal Saleh ni, duk berkokok macam ni. Dia ni siapa? Seorang ADUN, seorang Esko, Ketua Pemuda UMNO, yang kita tak tahu jalan pangkalnya apa, duk bermain isu macam ni. Kalau Akmal Saleh rasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tak layak jadi Perdana Menteri, kamu rasa nak jadikan Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri supaya Najib boleh keluar daripada penjara, kamu beritahu orang-orang UMNO sekalian tu minta keluar sokongan daripada kerajaan yang ada hari ini. Biar kerajaan hari ini kolab. Kerajaan hari ini nak tumbang pun saya tak ada masalah. Saya dah cakap tadi. Kita di rakyat di bawah ni melihat saja apa yang terjadi. Tetapi sekurang-kurangnya hari ini rakyat dah boleh tengok macam mana pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak dapat panjang, dapat sedikit. Sekurang-kurangnya dia dah jadi Perdana Menteri. Itu mudah. Jadi Akmal tak payah nak serang-serang. Kalau Akmal nak serang Pakatan Harapan, Akmal nak serang PH, Akmal nak serang DAP, Akmal nak serang PKR, sudah mainan kami. Tak payah walaun-walaun, tak payah macai-macai UMNO lah. Nak ugut-ugut lah, nak ni saya, yang lain-lain tu lah, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, pemimpin keadilan ni lah. Kami dah lawan UMNO Barisan Nasional dah 10 tahun. Aku tak heran juga dengan ugutan kamu orang, permainan media sosial kamu orang. Jadi tak payah, tak payah. Akmal Saleh ni tak payah lah. Tak payah kau nak tunjuk jago kampung kau. UMNO hari ni perlu ingat tau. Dua negeri je UMNO pegang sekarang ni. Melaka dan juga Johor. Kena ingat tu.
Itu pun kita dah pernah pegang tau. Johor dah pernah perkataan harapan pegang. Melaka dah pernah perkataan harapan pegang. Sebab tu Akmal sekarang ni menggigil. Buat-buatnya perkataan harapan dapat banyak kerusi dekat Melaka, kita boleh jadi ketua menteri. Buat-buatnya kita boleh menang dekat Johor lebih banyak kerusi, kita boleh jadi menteri besar. Jadi ini yang menakutkan mereka. Yang lain sekarang ni dah gabungan. PH dekat Perak, kita dah bercampur. Tanpa ada PH dekat Perak, tak boleh UMNO jadi menteri besar. Di Pahang, tanpa PH bersama dengan mereka, tak boleh UMNO bersana-sana jadi menteri besar. Negeri lain dah kena rembat dengan PAS dan Bersatu, yang sebahagiannya Pakatan Harapan pegang. Nak belagak apa lagi UMNO ni? Tak habis-habis lagi. Akmal Saleh fikir UMNO Malaysia ni dah besar sangat dah. Tak besar mana pun UMNO. Kerusi Parlimen UMNO sekarang ni ada 26 kerusi je. Kalau Najib ya, dilihat oleh rakyat apa tau sekarang ni? Mata rakyat sekarang ni tertumpu kepada PH. Mata rakyat hari ni tertumpu juga kepada UMNO ni. Apa yang rakyat sedang nilai sekarang ni? Seandainya Najib ni yang sekarang ni pun dikritik oleh rakyat tau. Rakyat melihat ni, apabila pengampunan diraja, rakyat semua diam. Tak apalah. Daripada 12 tahun jadi 6 tahun. Daripada 6 tahun juga dapat lagi denda daripada 120 juta sehingga jadi 50 juta. Rakyat tidak bersuara sebab itu adalah keputusannya Di-Pertuan Agong. Rakyat melihat kepada kuasa mutlak itu. Jadi rakyat diam. Tetapi dalam jiwa rakyat, rakyat sangat sakit hati ini. Dengar lagi ni, dah macam tu, baru 2-3 tahun dalam penjara, rakyat tengok pula kalau Najib betul-betul dapat pengampunan, iaitu duduk di dalam rumah, rakyat Malaysia akan persoalkan isu ini. Ini melibatkan perundangan negara yang dipermainkan oleh ahli politik. Dengan menggunakan nama atas nama kuasa, iaitu kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu. Ini akan menjadi satu ya, satu yang dilihat oleh rakyat. Tidak ada keadilan kepada rakyat yang lain. Rakyat yang lain curi tin susu, curi tin Milo, dapat kena penjara bertahun-tahun. Lepas itu Najib Razak yang telah diputuskan oleh mahkamah, didapati bersalah oleh 3 hakim. Bukan tanggung-tanggung tau. 3 hakim putuskan dia bersalah. Lepas itu macam-macam kita nak buat macam ni. Dan akhirnya rakyat akan makin lagi, rakyat akan tolak UMNO. UMNO dah tak serik nak ditolak sebabkan perkara macam ni. Hutang 1MDB Najib tahun ini kita bayar, baru je keluar kebar, 48 bilion. 48 bilion kita kena bayar tau. 1 bilion hutang itu kita perlu lihat bahawa dia adalah 1,000 juta. 1,000 juta kalau kita bagi dekat rakyat dekat luar sana, macam-macam boleh kita lakukan. Orang yang terlibat dalam 1MDB ni, saya duduk di Singapura, saya banyak duduk di Singapura. Awal-awal 1MDB ini meletus kes dia di Singapura. 2 manager DBS Bank masuk penjara disebabkan oleh kes 1MDB. Bank Swiss Singapura close, tutup terus di Singapura. Kita di Malaysia ni, Najib dilihat sebagai, boleh macam ni. Kes dia, kalau dia kena kurungan, dikurung di rumah ya. Kes Najib hari ni masih berlambak lagi tu, belum selesai tu. Kes Rosmah belum selesai, kes lain belum selesai. Umpamalah, kita tengoklah. Saya tidak menolak ya. Nanti dikatakan menderaka lah apa semua dengan titah yang di-Pertuan Agong. Saya tidak menolak. Kalau betul dapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu, bahawa dia nak boleh dia duduk dekat rumah ya. Itu hal dia. Cuma jangan persoalkan Perdana Menteri dalam urusan ini. Jangan salahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak isu tau. Datuk Seri Anwar Ibrahim
dipenjarakan oleh Najib. Cuba kalau Datuk Seri Ibrahim buat Najib macam tu. Perlu saya nak ulang tayang macam mana Najib buat keluarga Datuk Seri Ibrahim. Memalukan Wan Azizah dalam parlimen. Dengan membawa Wan Azizah palsu masuk dalam parlimen. Eh, orang biasa kau pergi masuk dalam Dewan Parlimen. Dengan waktu kau berkuasa, dengan kau memperbodohkan isteri Perdana Menteri yang ada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penjara. Apa punya manusialah Najib waktu itu. Saya ni orang Parti Keadilan. Saya ikut bagaimana kronologi Najib buat keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini, dia dah masuk penjara, kes dah berlambat-lambat lagi tu. Kalau dia dapat pengampunan duduk dekat rumah pun, sangkut pula kes dia tu masuk dalam. Rosmah tu lagi, kes dia berlambat lagi. Belum selesai. Kes dia pun mungkin bawa ke mati. Saya tak peduli orang UMNO nak balun saya ke apa, bukannya. Ada untung kepada saya pun. Puak-puak UMNO ni dia punya macai-macai ke bawah ni memang perangai dia macam gangster. Bak tu tak berubah. Minda dia orang tak berubah. Hujah tak ada berlawan kita kalau kalah lawan. Dia kata walaon. Pengikut UMNO lagi kita teruk daripada walaon perangai dalam media sosial. Tidak semua tapi rata-rata macam gangster. Sebab apa? Politik tak tahu. Dah awal-awal politik mereka didedah dengan perkauman. Jadi saya tengok, pergi serang Datuk Seri Ibrahim, yang buat affidavit itu Presiden UMNO. Yang ada dekat situ Tengku Zamrul. Sekarang ni Tengku Zamrul yang pergi buat perkara-perkara ini, dedahkan perkara-perkara ini. Last kali nak salahkan Anwar Ibrahim. Peliklah perangai budak-budak UMNO ni. Dia nak suruh Anwar Ibrahim cover Najib tu. Ingat ya? Hutang Najib pada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pemimpin aku, dengan presiden parti aku, ada satu ke. Kau penjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kami tak terima perkara itu. Ingat kami takut tak jadi pembangkang. Ingat kalau kerajaan ditumbang, oh kolab kami ini. Sekarang kena ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dia juga ada kuasa mutlak untuk dia persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong supaya kita bubarkan parlimen. Nah, ingat nak tumbangkan Datuk Seri Ibrahim tu senang-senang. Nah, ini puan-puan UMNO. Ini Akmal Saleh ni baru semalam duk politik, sejarah pun tak tahu. Dia boleh kata ini bukan soal presiden parti atau kerajaan. Ini soal sama ada kerajaan mahu junjung titah atau sebaliknya. Anwar Ibrahim tu junjung titah lah. Apa Anwar Ibrahim sekarang ni tak baik dengan Yang di-Pertuan Agong? Saya nak tanya Akmal Saleh. Dia masuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Apa yang dinasihatkan, dititahkan Yang di-Pertuan Agong pada dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kenal Yang di-Pertuan Agong yang ada ni lebih kenal daripada Akmal ni. Akmal baru semalam lahir. Nak kata kerajaan hari ini tak junjung titah Yang di-Pertuan Agong. Saya tengok Yang di-Pertuan Agong yang ada ni bagus saja dengan menteri-menteri yang ada. Siapa yang tak junjung titah? Ini puak-puak ni. Puak-puak UMNO pertengahan ni. Orang macam Akmal Saleh ni. Saya ingat kalau kerajaan yang ada hari ini tak menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong, saya rasa hari ini Yang di-Pertuan Agong dah pun keluar kenyataan bertitah. Jangan puak-puak UMNO ni, puak-puak Akmal ni, Akmal Saleh jangan gunakan politik isu 3R. Kamu jangan melibatkan kerajaan dengan titah Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Jangan babitkan raja. Itu saya kata, saya benci dengan pemimpin UMNO ni kerana mereka boleh spinkan benda-benda yang melibatkan titah Yang di-Pertuan Agong, isu bangsa. Semua dia spinkan.
Politik apa ni? Sampai bila UMNO di sana sini nak main politik macam ni? Kalau muda-muda macam Akmal Saleh ni dah main politik bangang macam ni, apa yang kamu nak bawa ke dalam politik Malaysia ni? Politik Malaysia hari ini dinamik. Ingat UMNO Barisan Nasional macam 20 tahun yang lalu. Nak boleh menang senang-senang kawasan Melayu. Ingat senang. Hari ini UMNO perlu bersaing dengan BAPAS. Perlu bersaing dengan Bersatu. Perlu bersaing dengan Pejuang. Perlu bersaing dengan PKR. Perlu bersaing dengan Amanah. 5-6 kerusi kamu kena bersaing dekat satu kawasan kamu. Kalau kamu rasa nak jadi jago sekarang ni. Jadi kalau kamu bermain dengan satu sentimen yang tidak akan menguntungkan parti kamu, maka kamu daripada 26 kerusi parlimen, nanti kamu tengok. Tambahan pula, dekat Sarawak tak ada UMNO. Dekat Sabah, sekarang ni UMNO tak tahu goyang ke, begini ke begini kita tak tahu. Jangan main-main. UMNO nak cari kerusi untuk nak menang dekat Semenanjung je. Dekat Semenanjung ada berapa kerusi? Yang perlu UMNO bersaing dengan parti-parti lain? Ingat UMNO aja parti yang ada sekarang ni. Orang-orang UMNO, orang-orang muda UMNO seperti Akmal Saleh perlu menggunakan akal dan fikiran ini yang betul-betul terbaik untuk dia mencari penyokong. Jangan bermain dengan sentimen ini. Orang-orang lain dah lihat dah. Saya bercakap macam ni, saya lihat kawan-kawan saya dalam parti keadilan. Di kalangan-kalangan orang Melayu, macam Rafizi Ramli, macam banyaklah pemimpin Melayu yang ada. Saifuddin Nasution dan sebagainya. Anwar Ibrahim itu sendiri. Saya tengok ya, kalangan-kalangan orang Melayu sendiri sekarang ni dah benci dengan UMNO. Disebabkan oleh perkara-perkara macam ni. Dulu, kenapa UMNO boleh menang besar? Kerana parti tak banyak. Pergaduhan dalaman kamu pun, orang-orang ini nak keluar pun, mereka, oh tak apalah aku mengalah. Daripada aku keluar tak ada parti. Tapi hari ini parti dah banyak. Parti dah banyak dan orang boleh buat pilihan. Rakyat dah boleh lihat buat pilihan mereka. Yang mana satu mereka nak. Dan saya lihat sekarang ini, orang-orang Melayu dah pergi menyokong kepada Pakatan Harapan. Ini hakikat yang kita tak perlu nak ni lah berselindung. Orang-orang Melayu moden, orang-orang Melayu kawasan-kawasan bandar, kawasan kampung sekarang ni pun dah boleh berfikir. Dan mereka dah pun mula menyokong kepada parti-parti yang tidak ekstrim. Macam mana ada ahli parlimen Melayu dalam DAP? Nah, inilah contohnya sekarang ni yang kita tengok. Sebab apa? Rakyat dah mula hilang kepercayaan kepada kepimpinan UMNO terdahulu. Kenapa rakyat hilang kepercayaan? Sebab integriti. Patutnya sekarang ni Akmal Saleh perlu melihat bahawa mengubah rentak integriti parti dia. Bukan memperjuangkan isu yang telah disabitkan bersalah dan kamu nak, oh, perjuangkan lagi, oh, biar nak kena keluar ni Dato' Sri Najib. Bukan macam tu. Kamu kena kedepankan isu-isu yang penting untuk parti kamu dilihat sebagai strong, kuat. Tapi kalau kamu bermain, oh pasal Najib ni, kamu, sekarang ni Akmal ni politik dia dah habis tau. Kawan-kawan tak percaya cakap saya, politik Akmal dah habis. Kalau dia berada dalam UMNO ni, apabila saya dulu cakap pecat je Akmal ni, marah banyak. Marah pengikut Akmal dengan saya, mampuslah kau nak marah. Saya nak cerita, Akmal ni selagi dia jadi ketua pemuda UMNO, dia akan menjadi liability kepada UMNO itu sendiri. Sebab dia tidak ada wawasan ke depan. Otak dia Najib, Najib, Najib. Otak dia Isamuddin, Isamuddin, Isamuddin. Nah, jadi dia sekarang ni stuck lah dekat situ. Dia sekarang ni tidak berkiblatkan. Dia sekarang ni pergilah menyokong presiden dia sebab isu Najib. Lepas tu dia tikam balik lagi presiden dia. Apa benda, saya pun tak faham politik dia. Politik budak-budak lah. Dia tak tengok ke depan apa sebenarnya, kenapa UMNO itu ditolak dahulu. Patutnya itu yang Akmal buat sebagai anak muda. Kena
naikkan semangat anak muda ini supaya pergi kepada menyokong parti mereka dengan perkara-perkara yang lebih baik, yang lebih dinamik. Bukan isu Najib ni. Isu Najib ni, 1MDB ni, yang bayar hutang 1MDB ni, kita rakyat ni. Kawan-kawan ni yang dah kahwin, yang ada anak akan datang, dia terbabit bayar hutang Najib. Sekarang ni perjuangan politik Akmal ni apa? Perjuangan dia untuk Najib. Sedangkan Akmal perlu melihat masa depan dia sebagai pemimpin negara. Bukan perjuangannya untuk Najib. Najib ni kita boleh perjuangkan. Tetapi, kes dia berbeza. Kes Najib ini bukan macam kes Dato' Seri Ibrahim. Dato' Seri Ibrahim ini, dah rakyat nampak dia difitnah. Najib ni bukan difitnah. Najib ini didapati bersalah atas kapasiti 1MDB itu. Yang melibatkan jutaan duit. Melibatkan harta rakyat. Duit rakyat. Saya bercakap macam ni kerana dah memang kes itu dah didapati bersalah. Dah masuk penjara pun Najib. Dulu kalau ulas macam ni, kita pergi kena cari dengan polis. Kena tangkap dengan polis. Konon-kononnya kita buat andaian. Nah, ni sekarang dia dah masuk penjara. Kita kena bayar 48.06 bilion. Baru-baru ini. Itu baru lagi. Nanti ada lagi yang kita kena bayar. Bodoh-bodoh aja kita bayar duit bodoh macam ni untuk Najib punya kerja. Lepas tu makcik-makcik dia dulu sampai nak jamin Najib dan sebagainya, sampai nak jual emas. Bodoh punya makcik. 48.06 bilion itu kalau bagi dekat orang-orang Melayu tu, 100,000 Melayu Felda tu kaya semua. Waktu dia jadi Perdana Menteri, zaman Najib. Tak pasal-pasal kes Wan Saiful. Saya pun tak tahu Wan Saiful dia lari ke mana sekarang ni. Dah, kerana takut dengan Dato' Seri Ibrahim, sumbatlah dengan cara Wan Saiful tu. Kes liwat. Sekarang? Apalah UMNO bercorak macam ni. Sekarang ni, saya dah tengok itu yang saya ulas awal-awal tadi. UMNO punya mentaliti, selagi mereka tak jadi Perdana Menteri, selagi itu mereka tak senang. Itu dia punya motif dia. Selagi UMNO tak jadi Perdana Menteri, selagi itu orang bawah dia ni tak senang tau. Kenapa saya kata macam tu? Itu berlaku. Zaman Muhyiddin sama. UMNO tak dapat jadi Perdana Menteri, kecoh sampai kesudah. Ini angan-angan mereka ni nak jadikan kerajaan ini tumbang. Mereka tubuh kerajaan baru. Dan akhirnya nanti ramai pemimpin UMNO boleh dapat bahagian. Dan ramai mereka boleh dapat jawatan-jawatan penting. Nak sombong apa lagi sekarang ni? Cakap betul. Dekat Sabah UMNO tak jadi menteri, ketua menteri. Di Sarawak UMNO tak ada. Di Johor sekarang ni, dulu dah pun kita pernah ambil. Kita pergi satu-satu ni. Sarawak saya dah sebut tadi tak ada UMNO. Di Sabah UMNO dah tak boleh jadi kerajaan. Di Johor sekarang ni dia jadi kerajaan, tetapi kita PHS pernah dia jadi kerajaan. Naik daripada Johor pergi ke Melaka. Melaka kita PHS dah pernah jadi kerajaan. Naik Negeri Sembilan. Kita PHS dah jadi kerajaan. Naik ke pergi ke sebelah kiri sikit. Sebelah kanan pula. Kelantan. Kelantan PAS pegang. Terengganu PAS pegang. Selangor, PHS pegang. Mana lagi? Pergi Perak. Perak sekarang ni kerajaan bersama. Pergi Pahang, kerajaan bersama. Pergi Kedah, Kedah pun dah milik. PAS, PN. Pergi Polis, pun dah milik PN. Pergi Pulau Pinang, milik Pakatan Harapan. UMNO hanya kuat dekat mana sekarang? Cuba cerita. Akmal nak berkokok sangat. Pemimpin bawah UMNO ni, kanan ke bawah ni, pertengahan UMNO ni, yang nak berkokok sangat ni, hebat sangat ni. Kami PHS tak pernah ni lah, tak pernah gentar lah kalau setakat macai-macai UMNO ni nak buat cerita. Bukan dua hari saya bercerita tentang UMNO ni. Bukan dua hari saya jadi YouTuber politik ni juga. Bukan dua hari saya berada dalam barisan politik ni. Saya masuk dalam TikTok
TikTok kelas UMNO kata saya, budak baru nak up. Pergi salam dengan lalu. Politik mereka hanya ni je. Ni. Itu sekarang ni mereka merayan. Bayangkanlah. Menteri DAP itu kerja ada integriti. Dicampur pula Menteri GPS yang daripada kalangan Dayak, di kalangan Cina ni. Susahlah puak-puak UMNO nak cari makan sekarang ni. Ha, ini yang di bawah ni lah. Nak dapat projek susah apa semua. Dah macam ni mulut dah macam biawak tak nak ni. Dah lapar. Ingat boleh nak bertahan selama-lamanya. Tak ada. PH yang ada hari ni pun, saya dah selalu nasihatkan PH itu sendiri juga. Kalau PH tak mengamalkan integriti, PH akan ditolak oleh rakyat. Kalau PH, saya lihat ya politik Singapura, PAP itu bagaimana mereka bertahan puluhan tahun kerana integritinya. Jadi kalau PH nak bertahan lama dipercayai oleh rakyat, integriti itu kena jaga. UMNO dah hilang integriti. Pemimpin dah banyak songlap. Apa lagi? Akmal nak cerita apa? Parti UMNO, parti yang semua rakyat Malaysia dah tahulah. Sampai ketua bahagian, ketua tak payah kawak ni lah. Semua dah boleh kaya dulu. Jangan ceritalah. Kalau macam saya ni ketua cabang dah boleh dapat datuk, boleh dapat Tan Sri lah. Cuba parti kami buat macam tu. Ha. Satu Malaysia ni tolak Najib tu. Kalau tak tolak, UMNO dah menjadi kerajaan dah hari ni. Rakyat Malaysia ni dah tak bangang hari ni, tahu dah. Kalau betul-betul rakyat Malaysia ni suka dengan Najib, dah menang dah UMNO Barisan Nasional. So saya tidak nak ulas panjang-panjang, saya itulah ulasan saya. Akmal tak payah nak berkokok lah. Kalau Akmal betul-betul hebat, saya cabar ni. Akmal betul-betul hebat. Akmal sebagai ketua pemuda UMNO, kau beritahu dekat kepimpinan kau, kalau kau rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan yang ada hari ini tidak mahu menjunjung titah yang di-Pertuan Agong, maka kau panggil semua UMNO Barisan Nasional kau tu keluar daripada kerajaan yang ada hari ini. Ha. Saya tak ada masalah dekat situ. Saya pemimpin peringkat pertahanan ke bawah, perlu bercakap benda ini kena tegas. So, biar kerajaan hari ini kau nak tengok collab ke, kau orang nak tubuh kerajaan baru ke, biar kita jadi pembangkang balik pun saya tak ada hal. Tak ada isu. Menurut saya lagi baik. Saya kasihan tengok Perdana Menteri setengah mati pergi buat kerja untuk memperbetulkan masalah yang kamu orang buat. Hutang negara bertrilion. Saya meeting dengan Perdana Menteri di barisan ke MPN kami yang lepas. Saya dengar Perdana Menteri, kasihan dengar dia cakap. Saya jantas rasuah ni dekat peringkat atas, tup-tup bocor dekat pertengahan. Tengok. Kalau bagi lagi mereka-mereka ni jadi kerajaan, geng-geng ni, lingkup negara ni dikerjakan. Tak pasal-pasal kita lah pergi kerja kat negara orang lain nanti. Baru waktu tu kita menyesal. Ini pun kita tengok dah hampir hancur dikerjakan oleh puak-puak ni. Jangan duk nak salah satu hal je tau. Tengok sekarang ni, UMNO ni, geng-geng UMNO ni, pandai berselindung di sebalik kesalahan mereka juga tau. Kerajaan mana-mana yang UMNO tak ikut. Kerajaan Perikatan Nasional tu ada UMNO di dalam. Tapi yang disalahkan sekarang ni yang diserang Perikatan Nasional. Tapi yang nak kata Perikatan Nasional gagal, no, mereka ada di dalam tu. Bukan ada PH di dalam dulu. Hutang negara 1.5 trilion, Muhyiddin buat hutang banyak. Siapa di dalam tu? UMNO Barisan Nasional. Kalau dia orang ni nak sangatlah. Banyak lagi isu tentang mereka ni. UMNO Barisan Nasional ni banyak isu dia. Cuma saya tidak nak lah. Nak kita nak ni. Tapi kalau Akmal nak pergi cerita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai presiden saya, saya pergi cakap lah benda ni. Ha.
So itu saja dari saya, dah pun lebih 30 minit live saya. Sekian dulu, terima kasih. Yang tak puas hati, penyokong-penyokong UMNO, kamu fikir-fikir sendiri. Tetapi saya perlu menjaga juga hati pemimpin-pemimpin, perlu juga menjaga pengikut-pengikut Pakatan Harapan yang memang sama idealisme memikir apa yang saya fikirkan. Itu saja. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Daniel. So aku alhamdulillah, aku harap apa semua faham. Ini memang Daniel pada akulah. Memang, dan apa yang aku dengar, memang aku masuk juga depa punya kotak-kotak dekat TikTok yang, tapi aku tak pakai profil aku sebab profil aku majoriti depa taulah gambar aku, DP aku pun mata duk macam tu kan. Kalau depa kenal, so aku pakai account lain. Dan untuk aku nak masuk depa-depa punya room, untuk aku nak tahu dan apa yang depa kata, apa yang depa hentam. Aku dengar depa hentam ku, aku duk gelak ah. Tapi apa-apa kena ya, takkanlah pada aku, takkanlah kita nak jadi setan-setan bisu. Aku nak tanya apa? Kan? Ada juga. Okey, kalau apa tengok kan. Ketua Pemuda Amanah, Ketua Pemuda PKR, kan? Kata muda ni ketua pemuda PKR, aku rasa tak perhati. Jujur juga. Pasal apa? UMNO boleh melalak, menjerit, mempertikaikan segala-galanya, tapi kita punya jadi setan-setan bisu. Jadi diam, tak boleh bercakap. Why? Apa Adam Adli? Cakap meski. Kalau han tak mau cakap, kalau han tak mau panaskan keadaan, cuba han cakaplah kenyataan yang boleh meredakan. Bukannya, sebab han walaupun han jadi timbalan menteri, han masih berjawatan di dalam parti. Han wajib bersuara walaupun hang hanya bagi nasihat. Okey, kita redakanlah isu-isu ni, sama-samalah kita bersama-sama bina balik kerajaan, bina balik negara. Kita tak perlulah sebab daripada seseorang ni habis huru-hara kerajaan. Tak boleh macam ni. Kita kena cakap macam tu lah. Janganlah diam. Bila diam ni, ni akan rosak habis keharmonian kerajaan. Sebab seorang susuk yang bernama Najib ya. Jangan macam tu. Negara kita ada undang-undang. Han buat salah, han dah didapati bersalah. Kan? Kita boleh tahu sama ada campur tangan dengan tak ada campur tangan. Kalaulah kerajaan hari ini campur tangan Najib. Najib dah keluar awal dah lah. Najib dah dibebaskan lah. Tapi sebab tak ada campur tangan, kita wajib tunjuk kita punya amanah kita. Badan kehakiman, dia ada kebebasan dia. Badan perundangan, kan, kewangan, apa SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, polis, kita tak mau menzalimi sesiapa saja, tu yang kita bagi kebebasan. Sebab tu kita tak mau campur tangan. Yes, semua ni untuk Najib Razak, semua tu akan dibagi oleh Yang di-Pertua Agong kalau dalam masa tempoh dia di penjara. Keistimewaan untuk para-para banduan, hanya yang layak memberi keistimewaan hanya Raja-Raja Melayu ataupun Yang di-Pertuan Agong. Faham tak? Jadi tak apalah, jom kita dengar. Okey, yang Daniel tadi dia macam menjelaskan kepada kita soal ketidakpuasan hati dia. Tapi hari ini aku nak bawa, sekarang aku nak bawa untuk Iswadi Moni pula memperjelaskan apa yang berlaku. Apa yang berlaku sebenarnya, apa dia macam mana daripada Zafro kepada Zahid. Zahid pun keluarkan kenyataan itu ABCD ni sehingga menjerit habis orang-orang yang di belakang Zahid ni. Jadi jom. Okay, saya buat berita tentang, cerita tentang kisah Najib. Okay. Dia cerita macam ni lah eh. Kita tahu bahawa Datuk Seri Najib Razak telah pun dijatuhkan hukuman atas kesalahan di bawah pengubaran wang haram dan juga di bawah rasuah SPRM, dan telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 250 juta. Namun begitu, dalam baru-baru ini beliau telah mendapat pengampunan diraja. Namun pengampunan itu bukan pengampunan penuh. Sebaliknya, pengampunan itu di mana hukuman itu telah dikurangkan kepada 6 tahun dan denda telah dikurangkan kepada 50 juta. Alright. Namun begitu, timbul satu persoalan.
Persoalannya adalah terdapat dakwaan di dalam pengampunan itu rupanya ada, katanya dakwaannya ada tambahan addendum, ada tambahan bahawa terdapat rekomendasi ataupun bukan rekomendasi tetapi ketetapan daripada Yang di-Pertuan Agong yang Datuk Seri Najib boleh ditahan di rumah. Boleh ditahan di rumah, di bawah tahanan rumah, house arrest. Iaitu macam parole lah, di bawah house arrest. Jadi tak perlu lagi beliau duduk di dalam penjara Kajang, dah boleh balik ke rumah. Now, 6 tahun turun daripada 12 ke 6, daripada 250 juta ke 50 juta, yang itu tidak ada pertikaian. Tetapi addendum atau tambahan ini ada pertikaian. Now, menurut Syafi'i, Syafi'i Abdullah, iaitu peguam Najib, bahawa sebenarnya memang ada addendum tersebut. Sebenarnya addendum itu wujud. Tapi sebelum kita cerita tu, saya nak beritahu bahawa kenyataan daripada YB Fahmi Fazil berkenaan dengan kenyataan kabinet. Kabinet tidak bincang affidavit Zahid semakan kehakiman Najib. Kabinet tidak membincangkan isu kehakiman dimukakan Najib Razak untuk membolehkan bekas Perdana Menteri menghabiskan baki tempoh rumah 6 tahun di rumah. Bagi tu hukuman penjara 6 tahun di rumah. Jurucakap Fahmi Fazil berkata kabinet juga tidak membincangkan affidavit dibuat timbalan Perdana Menteri Zahid yang menyokong semakan kehakiman dikemukakan Najib. So kabinet tak ada bincang sebab hari ini ada meeting kabinet 5.30 tadi. So tidak ada perbincangan. Ini timbul kerana kenyataan daripada antaranya peguam Najib. Dia tunjuk satu surat. Ini lama punya surat. Kenapa kerajaan sembunyi titah tambahan soal peguam Najib? Peguam Najib Razak menuntut kerajaan menjelaskan dakwaan mereka menyembunyikan kewujudan titah tambahan addendum Yang di-Pertuan Agong yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menghabiskan hukuman bawah tahanan rumah. Muhammad Syafiq Abdullah berkata demikian kepada media di Perakan Mahkamah Tinggi. Syafiq berkata, dia telah menghantar berpucuk surat kepada Perdana Menteri termasuk Anwar Ibrahim tetapi tidak mendapat sebarang balas. Tiada siapa boleh sembunyikan. Ini titah arahan Yang di-Pertuan Agong katanya. Syafiq sebelum ini menghadiri pendengaran dalam kamar kes kehakiman untuk mendapatkan kebenaran bagi menguat kuasa titah tambahan diraja. Mahkamah menetapkan 5 Jun ini untuk membuat keputusan terhadap permohonan itu, dedah Syafi'i. Najib ini kini di penjara Kajang. Okey, apa yang berlaku yang dia tunjuk ini tadi ya. Peguam Najib telah memohon supaya mahkamah memutuskan bahawa addendum iaitu keputusan bahawa Najib sepatutnya ditahan di rumah adalah sah sebagaimana yang diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. So keputusan 5 Jun inilah sama ada boleh atau tidak. So persoalan dia, benarkah wujud addendum tersebut ataupun titah tambahan tersebut? Itu satu persoalan. Now, pada bulan awal bulan April tahun ini, Menteri KDN YB Menteri Saifuddin Nasution telah menyatakan bahawa Menteri KDN tak tahu titah tambahan Najib jalani penjara di rumah, bahawa titah itu wujud. Menteri KDN tak tahu wujud titah tambahan Najib jalani penjara di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution berkata beliau tidak mengetahui sebarang bahagian tambahan atau titah addendum Yang di-Pertuan Agong berhubung kebenaran kepada Datuk Seri Najib menjalani baki penjara 6 tahun di rumah. Tidak, saya tidak melihat sebarang tambahan berkaitan ini. Saya bukan ahli lembaga pengampunan, saya juga tidak tahu, katanya. Which membetulkan ayat saya mengatakan bahawa takkan Menteri KDN tak tahu, mungkin dia adalah menteri atau duduk di dalam lembaga pengampunan. So YB Saifuddin membetulkan saya di dalam Facebook. Dia kata, Saudara Iswardi, semak fakta saudara, saya tidak mengetahui lembaga pengampunan. Noktah, dia kata. So saya kata, okay fine. Tetapi itu tidak mengubah hakikat Saifuddin tidak pernah lihat atau mengatakan tiada maklumat addendum Najib. Sebab saya membangkitkan persoalan kerana satu affidavit ditulis, dibuat oleh Zahid.
mengatakan bahawa beliau melihat ada addendum, wujud addendum tersebut. Okay? Right. Saya bawakan kenyataan Zahid. Zahid Hamidi, saksi kritikal sokong dakwaan Najib mengenai kewujudan titah addendum. Datuk Seri Naz Zahid disahkan sebagai saksi kritikal yang menyokong dakwaan Datuk Seri Najib mengenai kewujudan titah addendum. Maksudnya Zahid nampak. Zahid juga merupakan Presiden UMNO mendakwa beliau diberitahu mengenai kewujudan titah itu oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zaifrol dalam pertemuan di rumahnya di Kanteri Had Kajang pada 30 hari bulan Januari yang lalu. Zahid berkata, beliau menunjukkan kepada saya, kepada Zahid, salinan titah addendum itu pada telefonnya. Maksudnya, Zafrul tunjuklah, ini titah tu ada addendum. Yang beliau ambil gambar dan imbas sendiri daripada salinan asal seperti ditunjukkan kepadanya oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Sultan Billah. Maksudnya, ini dakwaan Zahid, eh? Agong tunjuk pada Tengku Zafrul. Tengku Zafrul ambil gambar. Tengku Zafrul ambil gambar tersebut, kemudian tunjukkan kepada Zahid. Tunjuk pada Zahid dekat rumah beliau. Kandungan titah addendum secara jelas menyatakan bahawa pemohon Najib dibenarkan untuk menjalani hukuman dikurangkan kepada tahanan rumah dan bukannya secara pemenjaraan. Saya juga melihat titah addendum itu bertarikh 29 Januari yang mempunyai meterai dan tanda tangan di Pertuan Agong. Saya seterusnya mengesahkan bahawa titah addendum itu adalah tulen dan sebenarnya adalah titah prerogatif diraja sama seperti titah utama. Saya juga percaya selain saya dan Tengku Zafrul, anggota kerajaan lain juga melihat titah addendum berkenaan. Secara khusus, saya sedar bahawa Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosaidi juga melihat salinan perkara tersebut. Jadi sekarang ini, Zahid mengatakan, Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa beliau melihat surat dokumen yang ditunjukkan oleh Tengku Zafrul. Tetapi kalau dibawa ke mahkamah affidavit tersebut, dia masih disebut sebagai cakap dengar. Kerana sepatutnya yang kena buat affidavit bukan Tengku Zafrul, bukan Zahid. Bukan pun Tengku Zafrul yang kena buat affidavit sebenarnya Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya tak perlu buat affidavit pun. Beliau, yalah kena buat affidavit lah. Mengatakan Yang di-Pertuan Agong kena buat. Even Tengku Zafrul pun tak boleh buat affidavit kerana still cakap dengar. Beliau hanya melihat dokumen itu dan mengambil gambar. Still itu tidak boleh dianggap sebagai dokumen sah. Kalau dibawa ke mahkamah, possibility untuk diterima sebagai admissible evidence, bukti yang boleh diterima itu ditolak kerana kena bawa dokumen asal, iaitu addendum tersebutlah. Dan yang kena mengemukakan addendum tersebut adalah Yang di-Pertuan Agong sendiri. So bila Zahid dah jadi parti kedua, Zahid dengar daripada Tengku Zafrul, Tengku Zafrul dengar daripada Yang di-Pertuan Agong. So Zahid ni orang yang kedua dah. Jadi affidavit beliau, akhirnya Zafrul menyatakan hari ini, menariknya, Zafrul mengatakan ada beberapa kesilapan fakta pada affidavit Zahid. Oh, menarik tuan-tuan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tengku Zafrul mengakui melihat affidavit yang dimukakan Presiden itu bagi menyokong permohonan Najib Razak mendapat kebenaran menjalani hukuman penjara. Bagaimanapun, Tengku Zafrul menjelaskan ada beberapa kesilapan fakta. Sehubungan ini, saya telah mengambil langkah untuk mendapatkan hasil undang-undang yang mana sesuai dan membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk meminta kebenaran bagi memfailkan affidavit saya bagi membetulkan beberapa kesilapan fakta yang terkandung dalam affidavit Zahid. Tengku Zafrul berkata, tindakan tersebut bukanlah mempersoalkan merit isu yang sedang berlangsung. Saya ingin memastikan bahawa fakta sebenar direkod dengan betul supaya semua pihak, khususnya Mahkamah Tinggi, dapat menilai semua fakta material dengan wajar. Kata Tengku Zafrul, tindakan yang diambil adalah bagi membolehkan keputusan yang adil dan saksama dibuat oleh pihak demi kepentingan semua. Terdahulu, Ahmad Zahid menyokong dakwaan bahawa wujud titah addendum tersebut. So, AGC pun turut memaklumkan bahawa silap fakta dan affidavit Zahid, AGC akan memaklumkan kepada mahkamah. AGC akan memaklumkan berkaitan dakwaan terdapat kesilapan fakta dalam affidavit Presiden UMNO bagi menyokong permohonan Najib menjalani hukuman penjara di rumah. Jabatan Hukum Negara akan membawa perkara ini kepada perhatian pihak mahkamah. AGC mengeluarkan kenyataan itu susulan kenyataan Zafrul berkaitan affidavit tambahan yang diikrarkan dan Zahid mempunyai kesilapan. Jadi, rupanya ada kesilapan
di dalam affidavit yang dikemukakan oleh Zafrul. Jadi bila saya katakan ada pertembungan itu sebenarnya, okay, betul Menteri KDN saya akui tidak duduk di dalam lembaga pengampunan. Saya persoalkan bagaimana Zafrul boleh dapat dokumen sulit tersebut. Sebenarnya mungkin, yalah saya tak tahu, Allahuakbar, ya mungkin yang di-Pertuan Agong tunjuk pada beliau, mungkin. Kita tak nak menuduh apa-apalah, tak nak menuduh apa-apa. Tetapi kenapa penting, kenapa mahkamah penting untuk melihat original dokumen? Sebab mahkamah tidak akan mahu bertindak di atas cakap dengar atau hearsay. Dan mahkamah akan mahu melihat direct evidence. Gambar, kita ada satu dokumen, dokumen tu saya ambil gambar. Inilah bukti dia. Gambar boleh diedit, gambar boleh ditipu. So kita kena lihat dokumen yang betul. Dan bila Zahid mengatakan saya sahkan bahawa dokumen itu sah, macam mana dia nak sahkan? Sedangkan dia tidak melihat dokumen yang original. Dia melihat gambar yang ambil oleh Tengku Zafrul. Sebab itu saya kata sebenarnya the real person yang kalau nak dibawa di dalam kes ini adalah Yang di-Pertuan Agong. Affidavit baginda lah yang paling kuat untuk menyokong atau menyangkal dakwaan tersebut. Tetapi yalah, sama ada either party nak bawa atau tidak, itu saya tak pasti. Malah hari ini proceeding Najib Tun Razak hari ini tidak di dibuat secara terbuka. Wartawan tidak dibenarkan masuk di dalam proceeding tersebut. Kenapa? Kita tak tahu. Sebab kalau saya sebagai hakim, saya akan tanya kepada, sebab dia tak nak, dia kata ada saksi kritikal. Saya percaya saksi kritikal itu mungkin Zahid sendirilah. Mungkin hakim akan tanya, okay, bagaimana kamu melihat dokumen itu? Saya melihatnya demikian. Macam mana kamu tahu? Dia akan jawab sedemikian. So, again, dokumen itu adalah cakap dengar. Wujud atau tak wujud, kalau ikut kata Menteri KDN, beliau sendiri tidak mengetahui. Okay, kita terima secara on the surface of it, true. Zahid pula, dia kata dia nampak, tetapi bukan dia nampak secara fizikalnya. Dia kata dia melihat daripada gambar telefon yang diambil oleh Tengku Zafrul. Tengku Zafrul mendakwa beliau melihat secara original. Masalahnya, dia tak ambil dokumen itu secara original. Sebaliknya, dia hanya ambil gambar. So, di situ akan timbul masalah originality atau ketulinan, keabsahan atau sahnya addendum tersebut. Jadi, itu akan jadi persoalan dan akan diputuskan oleh mahkamah pada 5 hari bulan Jun ini. Kita akan dapat lihat keputusan mengenai perkara sama ada diterima atau tidak. Tetapi ini saya nak beritahulah, sebenarnya kalau sini dah jatuh pada 6 tahun ini, Datuk Seri Najib tak perlu pun melalui proses yang panjang ini. Okey, dah boleh memohon untuk dia, apa orang kata, di bawah tahanan rumah, di bawah parol, kerana dia telah serve pun 1/3. So bila dia serve 1/3, okey, dia macam inilah tuan-tuan, Oh, saya nak cerita ke tak cerita? Tak apalah, nanti kalau lepak dengan saya ceritalah. Kalau teringat jumpa saya dekat kongres, saya akan ceritakan bab ni. Yang ni saya tak ceritalah. Saya habiskan macam tu lah, Alright? Okay, habis kat situ. Okay, geng, alhamdulillah. Sepanjang daripada awal tadi sehinggalah ke Iswardi, aku harap hampa semua faham kenapa dan mengapa yang Iswardi jawab tu yang mengakibatkan Daniel marah. So pertikaian macam ni, dan kalau hampa tengok live aku semalam, aku ada membaca page-page posting-posting yang ditulis oleh Dr. Akmal Saleh, oleh Fuad Zarkashi, dan pimpinan-pimpinan macam pimpinan UMNO mempertikaikan kenapa peguam negara diam soal ini, kenapa langsung peguam negara tidak keluarkan apa-apa jenis kenyataan. Jawablah peguam negara, kan, lepas tu dengan peguam Najib apa semua, kan, kenapa itu, kenapa ini, kan. Sedangkan apa, kalau ni, kalau ikutkan, aku nak berkongsi soal Zahid Hamidi punya DNA, tapi aku rasa tak payah sebab video ni pun dah terlalu panjang. Daripada tadi dah setengah jam lebih daripada Daniel, lepas tu dengan Iswadi lagi, dan penjelasan ulasan aku last kali ni pun, kan, DNA Zahid ni pun dicabar. So anda kata dicabar, depa nak bawa ke mahkamah, depa dah tak boleh pakai bukti-bukti lama. Depa perlu pakai bukti-bukti baru untuk
DNA Zahid Hamidi tu dibuka kembali dan dibicarakan kembali. Jadi kalau hangpa tengok kenyataan daripada Fuad Zarkashi, dia mengatakan, oh rakyat apa, ramai orang takut kebangkitan Najib Razak. Kalau Najib bebas, kebangkitan rakyat bersama-sama dengan Najib akan luar biasa, sambutan luar biasa. Aku fikir balik, kalau betul-betul lah daripada awal rakyat bersama dengan dengan Najib, UMNO Barisan Nasional takkan dapat 26 kursi lebih. UMNO takkan dapat, Barisan Nasional takkan dapat 30 kursi tu cukup-cukup. Tapi pada akulah, apa penglihatan aku, Najib yang merosakkan UMNO. Jujur aku cakap, Najib yang merosakkan UMNO. Yang seperti mana model-model yang mereka boleh bawa, model-model yang Barisan Nasional boleh bawa kan. Tengok Johor, UMNO menang. Tengok Melaka, UMNO menang. Itu pun disebab pilihan raya negeri satu persatu. Dia berbeza dengan pilihan raya umum. Kan? Pilihan raya umum barulah kita boleh tengok rakyat satu Malaysia bagi perhatian balik ke kampung dan minat undi. Berbeza dengan kerajaan negeri. Berbeza dengan contoh macam MKKB, Kuala Kubu Baru ni, berbeza. Undian rakyat tu dengan undi tu pun mesti kurangnya. Sama sebelum-sebelum ni PRK apa semua, berbeza dengan pilihan raya umum yang turun serentak satu Malaysia. Ha, jadi sebab tu ada yang kata macam tadi Zafru kan, kata addendum itu wujud kan. Tapi Fahmi cakap kan, kalau betul-betul wujud, of course akan dibincangkan daripada peringkat kerajaan sehinggalah lembaga pengampunan apa akan keluarkan kenyataan. Yes, ini kalau betul-betul wujud lah kan. Oh, lembaga pengampunan pun cakap ya memang ada. Kan, lepas tu ya, of course lah bila dah viral ni, mungkin ya Dipertua Agong pun boleh bercakap juga, boleh juga mengeluarkan ataupun buat tulisan ke apa. Tapi aku rasa kan mungkin tak wujud. Sebab kalau cuba apa tengok pengurangan yang Najib, pengurangan tempoh tahanan Najib Razak, bila dapat tu daripada yang Dipertua Agong, terus viral satu Malaysia, terus posting. Takkanlah satu-satu benda tu tiba-tiba dirahsiakan. Tiba-tiba Tengku Zafrul yang saya orang pertama yang tunjuk kepada Zahid, dan Zahid pun buat kenyataan media. Faham tak? Kalau betul-betul wujud lah, of course lah kabinet lah yang pertama-tama akan membincangkan soal ini. Dan juga, oh, of course lah. Kan, teman-teman, UMNO, BN pun semua akan desak. Okay, kita dah bincangkan itu ini. Okay, kita tengok. Najib akan menjalani penjara melalui rumah saja. Mungkin macam tu, tapi tak ada pun keluar. Di dalam kabinet pun tak ada macam membincangkan. Ataupun benda ni dirancang sengaja nak ada-adakan. Kita tunggulah respon daripada Yang Dipertua Agong. Kita tengok. Dan kalau hampa perasan lah kan, kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Syafi'i Abdullah mengatakan, kenapa kerajaan sembunyikan perkenan Yang Dipertua Agong? Titah Najib dapat pengampunan, Najib dapat kebenaran menjalani hukuman penjara daripada rumah. Dan kenapa bila ada Zafrul apa semua dah ke macam dah beritahu Zahid pun mula keluarkan kenyataan, barulah Peguam dia keluarkan kenyataan. Kalau betul-betul Peguam dia lah orang pertama yang mendedahkan soal ini, bukan Zafrul. Zafrul bukan Peguam Najib. Faham tak? Sepatutnya orang pertama yang mengeluarkan gambar ke kenyataan ke, ya, orang pertama yang tunjuk kepada Zahid adalah Peguam Najib. Apa nama, Syafi'i Abdullah sepatutnya. Tapi kenapa orang yang bukan Peguam Najib pun tiba-tiba tunjuk kepada Zahid, Zahid pun keluarkan kenyataan? Ha, pumpam. Kan? Tapi kalau betul-betul wujud lah kan, of course lah, daripada bulan 1 hari tu lah, beberapa bulan lepas apabila Najib kadar hukuman dia dikurangkan, of course dah akan meletup dah. Dah akan ada dua special untuk Najib. Satu, pengurangan daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan daripada 210 juta kepada 50 juta dan berserta dengan menjalani hukuman penjara dari rumah.
Of course, ya, sepatutnya macam tu. Selepas keputusan daripada majlis pengampunan diraja. Jadi, satu lagi, tadi kan Zafru tunjuk kepada Zahid, lepas tu bersama dengan Menteri Besar Pahang. Kalau tak silap aku, apa yang diperkatakan oleh Iswaldi tadi? Faham tak? Ha, itu yang kita pun jadi, kalau contohlah, kalau macam tu lah, kalau betul lah apa yang ditunjuk oleh Zafrul kepada Zahid, daripada UMNO, Zahid bolehlah menghantar surat kepada Yang di-Pertua Agong, dan Yang di-Pertua Agong of course akan keluarkan kenyataan dengan secepat-cepatnya. And of course lah akan dibawa, dan itulah Zafro tiba-tiba cuba apa tengok Zafro kan, Zafro kata apa tak? Okey. Mula-mula macam Iswadi ni lah, okay. Jadi aku sajalah, aku nak berkongsi lambat sikit lah, aku nak berkongsi kan. Ada berita 4 bulan Najib boleh keluar penjara seawal bukan. Najib boleh keluar penjara seawal Januari tahun depan. Ini 4 Februari. Cabar Najib cabar titah adendum jalani baki hukuman kan. Lepas tu pula bila macam isu ni meletup, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri KDN tidak tahu wujud titah tambahan, Najib jalani penjara di rumah. Dan bila Iswadi posting yang ni, lepas tu Saifuddin Nasution respon terhadap Iswadi, cakap Menteri Dalam Negeri tak ada di dalam lembaga pengampunan. Iswadi, Saifuddin Nasution, menteri-menteri lain memang tak ada di dalam lembaga pengampunan. Hanya ada, kalau tak silap aku, Perdana Menteri, itu wajiblah, memang Perdana Menteri ada di dalam lembaga pengampunan. Dan juga Azalina Osman, Menteri Undang-Undang. Kalau tak silap aku, memang Menteri Undang-Undang akan ada di dalam lembaga pengampunan. Lepas tu pula secara tiba-tiba keluar pula ini Anwar Ibrahim lah, enggan campur titah addendum kes Najib Bidang Kuasa Agung Lembaga Pengampunan, Anwar Ibrahim. Okey, Anwar Ibrahim maksud dia tu, dia kata titah addendum yang katanya daripada Yang di-Pertua Agong itu hanya di bawah Yang di-Pertua Agong dan juga Lembaga Pengampunan je. Anwar Ibrahim hanya duduk di dalam tu apabila Yang di-Pertua Agong setuju, semua setuju, of course lah Perdana Menteri kita pun bersetuju. Tapi kan Anwar Ibrahim pun tak mau campur tangan. Lepas tu Zahid kan, macam Iswadi pula apa tunjuk, dia macam tunjuk tadi kan. Zahid, saksi kritikal sokong Najib dalam titah tambahan Yang di-Pertuan Agong. Iswadi pun tadi dia ada membaca kan, yang berita tu kan. Lepas tu pula Zafrul pula tiba-tiba keluarkan kenyataan bila dah viral isu-isu ni kan. Zafrul, ada beberapa kesilapan fakta. Sekali lagi, Zafrul, ada beberapa kesilapan fakta pada affidavit Zahid Hamidi. Jadi itulah, kita pun tak mahu cakap banyak lah, walaupun daripada awal dengan Daniel pun bengang apa yang berlaku dengan kezaliman yang Najib buat sekarang ni. Sebab kezaliman Najib tu, Najib kena hadap balik kan. Pada aku, sebab dengan kesalahan hak yang Najib hadap hari ni, kesalahan yang dibuktikan Najib bersalah hari ni, pada aku tak ada erti, tak ada, aku tak nampak adakah itu satu-satu kezaliman, aku tak nampak. Tapi pada aku boleh kata ini keadilan. Kita buat baik dengan orang, kita akan dapat baik. Kita buat buruk ke orang, kita akan dapat buruk. Itu je, kalau hangpa tanya aku lah, mudah aku nak menjawab dan mudah aku nak berkata-kata. Itu sajalah aku boleh kata. Tapi hakikat yang aku nampak macam itulah. Jadi terima kasih banyak, inilah sedikit perkongsian aku. Kita harap semua boleh fikir, boleh, jangan marah, jangan hentam, jangan agung, jangan macam-macam. Ini just perkongsian, ini adalah pandangan peribadi. Ini kalau nak marah ke nak apa, itu hang punya masalah lah. Tapi aku berkongsi apa pandangan peribadi diri aku.
Aku sokong kerajaan hari ini, aku sokong Barisan Nasional. Tetapi apabila Najib dijadikan isu di dalam kerajaan, itu yang masalah. Kan? Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Jangan jadi walaun, jangan jadi pemikiran terlalu jumut. Fikirlah demi masa depan. Kita tak perlu nak menggadai seseorang ni demi nak hancurkan sebuah kerajaan, demi nak hancurkan kestabilan politik. Dan kita pun tahu, kita pun tahu kalau UMNO tarik sokongan pun kerajaan tak tumbang. Dan aku pun kalau keadaan macam ni di macam di dalam kerajaan ada parti ni duduk membakar keadaan, yang akan memberi buruk imej yang buruk adalah Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim dan menteri-menteri. Kita ni jujur aku cakap kan. Kita, aku nampak Rafizi Anwar punyalah menghormati tanpa mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang keras-keras. Menghormati dengan apa yang berlaku. Diam saja, cubalah dia macam cuba tak mau menjawab panjang-panjang. Kan? Tapi masih lagi serang, masih lagi hentam. Apa kena ya? Takkanlah bila orang hentam kita, orang buat tuduhan-tuduhan kepada kita, takkanlah kita nak duduk diam. Kalau macam pimpinan kita diam, kita malah dia diam. Kita ni yang sebagai aku yang duk hasilkan video, yang duk hasilkan konten, yang duk buat live, kan? Takkanlah aku nak berdiam. Sebab aku tak ada kena mengena dengan kerajaan, aku tak dibayar gaji oleh kerajaan, aku tak ada haram apa satu pun pendapatan daripada kerajaan. Aku just daripada YouTube, aku menghasilkan video, aku berkongsi pendapat aku, aku berkongsi apa yang aku boleh berkongsi. Ini pandangan aku. Okay? Tak kira lah siapa-siapa. Hampa pun. Hampa boleh hasilkan video. Hampa boleh hasilkan pendapat hampa. Jadi itu hampa punya pendapat. Bukan aku punya pendapat. Bukan Anwar punya pendapat. Bukan Rafizi. Bukan pimpinan Najib, Zahid, Zafrul Padak. Ini pendapat sendirian Berhad. Ha. Okay, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan maaf Pak Antoan. Assalamualaikum.